Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat HDHT Channel. Bertemu kembali di tayangan seputar Tol Cimanggis Cibitung. Kali ini saya berada di Kampung Cohak. Ini arah jalan menuju ke Tol Cimanggis Cibitung. Ini adalah jalan atau jalan Desa Nagrak di Kampung Cohak yang menuju ke jalan alternatif Cibubur. Oke, simak videonya sampai selesai. Nanti kita melintasi jalan tol Cimanggis Cibitung. Dan dari sini kita akan turun melewati akses jalan tol Cimanggis Cibitung yang nantinya menjadi jalan yang sangat dinanti-nantikan oleh para pengguna jalan, khususnya yang melintasi jalan alternatif Cibubur yang setiap harinya terjadi kepadatan lalu lintas di area jalan alternatif Cibubur yang menuju ke Jakarta. Dan ini adalah jalan tol Cimanggis Cibitung, tepatnya di simpang susun Cikias. Kondisinya saat ini, mohon maaf jika videonya tiba-tiba kameranya ngeblur. Oke, kita dari sini kalau lurus terus itu menuju ke jalan alternatif Cibubur dan kita belok ke arah kiri. Nah, saat ini kondisinya di area simpang susun Cikias nampaknya sudah dipasang tiang lampu ya. Ini sudah banyak perubahan di area simpang susun Cikias. Dan di arah sini juga sudah dipasangin pagar pembatas. Ini nantinya jalan yang sekarang kita lewatin menjadi akses warga Kampung Cohak atau Desa Nagrak menuju ke jalan alternatif Cibubur. Dan di atas sebelah kiri kita terlihat itu arah naik ke atas jembatan simpang susun Cikias. Dan di depan sana kita lihat itu ada jembatan Desa Nagrak yang nantinya jika jalan sudah beroperasi Tol Cimanggis Cibitung dan warga melintas dialihkan ke jembatan sini, jembatan Desa Nagrak yang sekarang sedang dalam progres pengerjaan. Oke, sekian dulu informasinya. Semoga bermanfaat.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.